Halo. Iya, dengan ibu siapa? Oma Tabita. Ah, Oma Tabita, apa kabar Oma? Baik-baik sekali. Terima kasih Pak Wahya Purwanto sudah menjadi berkat buat kami semuanya. Dan kesaksian saya sedikit saja. Minggu lalu saya juga kesaksian kan? Iya. Terus abis hari Minggu ya, pokoknya saya terus dari pagi sampai sore sampai malam dengan maestro, apalagi hari Minggu kan. Jadi sudah kesaksian, gak enak. Besoknya pagi-pagi saya setel lagi jam 4, kok gak bisa ini. Lu ada apa ini? Oh ada gangguan mungkin. Maestro, saya putar yang lain gak? Oh rupanya rusak. Aduh saya sedih sekali. Aduh Tuhan Yesus, nanti hari Minggu saya gak bisa lagi nih dengar apa tuh dari pagi-pagi lagi, apalagi apa tuh namanya kesaksian dan semua. Saya menangis tuh, Tuhan Yesus tolong saya. Saya kan ada di panti begini, mau kemana, mau bagaimana caranya. Saya sedih sekali, tapi saya berdoa Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tahu semua kerinduan hatiku, selalu setel radio maestro. Apalagi hari Minggu, mendengar begitu banyak yang indah dan saudara-saudara sudah kesaksian. Saya berdoa Tuhan bagaimana ya caranya, saya nggak bisa kemana-mana ini dengan ini apa namanya COVID ini, nggak boleh keluar kan. Jadi saya berdoa terus hari Jumat. Memang di sini ada hamba Tuhan yang melayani di gereja kan, gerejanya ada di dalam sini. Aduh Tuhan, Tuhan Yesus tahu siapa yang dapat tolong. Taunya dia bilang Oma sini kalau mau, jadi dia beli car radio. Hatiku senang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mau dengar, makanya pagi ini saya bisa lagi mengikuti semua acara Radio Maestro dan mendengar khotbah-khotbah juga dapat Pak Yahya Purwanto. Tuhan Yesus berkati, sehat dan kuat, dan semua kru Maestro tiap 4 pagi mendoakan kru Maestro dan seluruh acara Radio Maestro. Tuhan Yesus pelihara kita semua. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari dari Pak Purwanto. Ya itu saja. Terima kasih Oma Tabita ya. Ini dari suaranya kedengeran Oma tuh semangat dan sukacita selalu ya. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengar doa Oma, jadi dapat radio lagi ya. Ya, puji Tuhan, senang sekali. Iya, terima kasih Oma Tabita, sehat selalu, semangat, sukacita selalu ya. Tuhan berkati ya. Kamar-kamar kita yang jadi semprot ini, jadi enggak benar. Terima kasih. Iya.